Tubal Falopi. Nah sekarang untuk pemasangan KDR ini kontraindikasinya adalah kalau dia hamil, jadi hamil nggak KDR, kemudian kalau ada infeksi. Jadi kalau ada infeksi, pada saat itu tidak dipasang KDR. Nah, pemasangan AKDR ini biasanya paling bagus adalah postpartum, setelah melahirkan, langsung dimasukin. Tapi kalau misalkan tertunda dan sudah lebih dari 48 jam postpartum, maka harus ditunggu sampai 4 minggu, habis itu baru bisa dipasang lagi. Karena katanya kalau dipasang pada periode ini, itu tingkat ekspulsinya tinggi. Tingkat dia keluar, lepas itu tinggi. Jadi kalau terlambat lebih dari 2 hari postpartum, maka tunggu sampai 1 bulan dulu baru dipasang AKDR. Nah, pemasangan AKDR memang terkait dengan resiko bakterial vaginosis atau BV, tapi bukan berarti pasien tidak disarankan pakai AKDR, karena AKDR ini biasanya bagus, dia bisa bertahan. Ada pertanyaan?